Hi, Ruben. So Bayern have Sane, Mane, Nabari, Musalia and Alphonso Davies, all very fast players. Can they frighten you in this tie? Well, we have some names as well. We've got Kyle Walker, we've got Emmanuel, we've got me, we've got Nathan, we've got John Stones, we've got Aime, we've got Sergi, so we've also got our names. So that's interesting because at Chris... It's Darwin Nunez! Here's Cristiano Ronaldo. Ya, berbicara sebelum pertandingan, ditanya apakah kamu akan takut untuk menghadapi para pemain cepat Bayern Munchen seperti Mane, Chirapi, Sane, hingga Musiala dan Alphonso Davies. Kapten City Rubén Dias menjawabnya dengan cukup epic. Jawaban itulah yang membuat motivasinya untuk membuktikan jika mereka bisa menghentikan para penyerang Munchen. Dan itulah yang ia lakukan malam tadi. Skuad Manchester City sepertinya benar-benar lengkap musim ini. Selain memiliki lini serang yang luar biasa tajamnya dengan Erling Braut Haaland, lini tengah yang kuat dengan Rodri hingga Kevin De Bruyne. Di lini belakang, mereka juga sangat sulit untuk dibobol. Ketika Rubén Dias berhasil memimpin lini pertahanan dengan sangat rapi. Seperti yang kembali ia tunjukkan saat bermain menghadapi Bayern Munchen malam tadi. Ya, menghadapi FC Bayern Munchen, tim yang dihuni oleh para pemain-pemain super cepat seperti Sadio Mane, Kirby, Sané hingga Musiala serta Alphonso Davies. Menghadapi mereka adalah ujian yang sangat menakutkan bagi defender manapun. Tapi malam tadi dengan Rubén Dias, pemain Portugal ini menunjukkan mengapa di press conference sebelum laga ia tak takut untuk menghadapi mereka. Di lapangan, menghadapi Bayern yang coba bermain terbuka dan langsung menekan City, ketenangannya berhasil menjadi kunci bagaimana ia mematikan serangan demi serangan Bayern, terkhusus mematikan penyerang utama Bayern, Gnabry. Dias berhasil membuat Gnabry terkunci dan tak berkembang. Selain juga mengamankan zona pertahanan, memotong setiap bola through pass, hingga yang paling krusial, bagaimana Rubén Dias berhasil menghentikan tembakan Musiala dari dalam kotak penalti dengan melakukan blok krusial. Ya, dalam laga itu sendiri, meskipun Bayern dapat dikatakan menguasai kepentingan dalam hal ball position, tapi Bayern nyatanya tidak bisa banyak melepaskan bola tepat sasaran. Tercatat dalam permainan terbuka itu, mereka hanya bermain membuat 4 tembakan tepat sasaran dari 12 tembakan yang tim Jerman ini lepaskan. Rubén sendiri yang bermain 90 menit di lapangan berhasil menentukan performa impresif dengan membuat 3 clearance, 3 shot block, serta 3 tackle. Selain itu, Dias juga berhasil memenangkan 6 dari 7 duel dengan para pemain Bayern dengan akurasi umpan mencapai 87%. Pep bangga lini pertahanan Manchester City. Melihat bagaimana timnya berhasil mencatatkan clean sheet di laga kontra Bayern Munchen tersebut, Pep Guardiola pun menjelaskan jika ia bangga dengan para pemain bertahannya, termasuk Rubén Dias dan juga John Stones, yang menilai tampil paling menonjol di sektor bertahan skuad Manchester City. Cara kami bertahan dengan kuat, cara kami mengontrol transisi dari mereka, meski rasanya tidak mungkin untuk mengontrol mereka. Cara empat back membaca situasi tanpa stres dan tanpa cemas. Mereka tahu dalam jenis permainan seperti ini, kita akan menderita dan kesulitan. Kami ada di sana dalam momen-momen krusial, lalu melakukan tindakan yang tepat. Dalam 2 bulan terakhir, dia luar biasa. Mane, John, Nathan juga, mereka juga luar biasa. Bisa menangani Leroy dan Coman. Ujar Pep menjelaskan kekagumannya terhadap performa dari lini belakang usai mengalahkan Munchen malam tadi. Hanya kebobolan 3 kali dalam 10 laga. Seperti dijelaskan oleh Pep Guardiola, jika dalam 2 bulan terakhir, lini bertahan dari timnya meningkat secara drastis.
di mana hal itu ditunjukkan dari 10 laga terakhir mereka. Meski bermain terbuka dan atraktif, kolektivitas permainan dari lini belakang berhasil membuat skuad Manchester City hanya kebobolan 3 gol saja, yakni saat menghadapi Liverpool saat City menang 1-4, ketika menghadapi Southampton ketika City juga menang 1-4, dan laga kontra RB Leipzig saat City bermain imbang 1-1. Selebihnya, City selalu menang dengan skor besar dan berhasil meraih clean sheet. Belum pernah kalah saat Dias bermain. Pemain 25 tahun asal Portugal ini menunjukkan dampak besarnya di lapangan dengan hasil yang didapatkan Manchester City. Sebagai catatan, musim ini dia sempat absen 2 bulan karena mengalami cedera hamstring. Akibatnya, City kalah dalam 4 laga saat dirinya tak di lapangan, yakni saat menghadapi Brentford, Manchester City, Chelsea, dan juga Tottenham. Namun sejak dirinya comeback, Manchester City belum sekalipun menerima kekalahan. Melihat apa yang ia tampilkan tersebut, tak mengherankan jika namanya disebut-sebut sebagai salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Dia telah memberikan kenyamanan dari skuad Pep Guardiola untuk siap bermain terbuka, menyerang, dan menciptakan banyak gol tanpa takut mendapatkan counter atau serangan dari lawan. Jadi itulah cerita dari bagaimana Ruben Dias berhasil membuktikan ucapannya untuk "Mari lihat saja di lapangan." Saat harus menghadapi para penyerang berbahaya Bayern Munchen.